kembali kita di channel Dexter dengan Bung Family. Cepat tekan kita nak masak apa hari ni. Tengok, kalau ada ayam. Okay, hari ni kita nak masak ayam goreng halia. Bahan-bahan dia simple saja. Yang penting mesti ada. Ni, tengok ni halia ni. So kita masak ayam masak halia ni. Kita nak lebihkan halia tu pun tak apa. Lagi dia sedap. Kita guna dua bahan saja, halia dengan bawang putih. Okey, ayam ni kita nak goreng dia setengah masak dulu. So kita gaulkan dengan kunyit lah, sedikit serbuk kunyit. Kita gaulkan dan kita masak dia setengah masak. Bukan masak, goreng. Kita goreng dia dengan setengah masak. Kita gaul. So, kuali kita pun dah panas. So, kita masukkan minyak. Kau dah lagi sehingga sebati. Tengok. Cantik tak color dia tu? Kekuning-kuningan. Okay, sementara tunggu minyak panas, kita potong halia dengan bawang putih dulu. Okay, potong kecil-kecil. Bahan ni, ayam masak halia ni sangat mudah. Dah panas, so kita masukkan ayam yang kita dah perap dengan kunyit tadi. Ni kita tak perlu goreng dia lama sebab nanti kita akan masak lagi. Okey, potong panjang-panjang macam ni, lepas tu potong halus-halus. Tak payah halus sangat lah. Seperti saya cakap tadi, ayam masak halia. So, kita lebihkan dia punya halia tu. Okay, kita punya ayam ni dah setengah masak, separuh masak. So kita angkat. Tengok color dia. Okay, sekarang kita goreng apa ni, bawang putih. Kita gunakan minyak yang kita dah goreng ayam tadi. Kita goreng dia sehingga mengeluarkan harum yang mengeluarkan bau yang harum. Lepas tu kita masukkan halia yang kita dah potong tadi. Okay, kita goreng. Okay, dia telah mengeluarkan bau yang harum. So sekarang ni kita masukkan balik kita punya ayam tu. Okay, kita terus masukkan. Ni saya gunakan masuri lada hitam. Kalau nak gunakan sos siram ataupun
lada putih pun boleh, tapi saya nak pedas, jadi saya gunakan lada hitam. Okey, kita gaul lagi. Kita gaul. Kita masukkan kecap manis. Okey, kita bancuh ni tepung jagung sedikit. Lepas tu kita tambahkan aji sedikit. Garam sedikit. So kita gaul lagi. Baru kita masukkan ni tepung jagung yang kita telah bancuh tadi. Ni tadi daun ni bukan daun sup ah, ni adalah daun kalau dalam bahasa Iman ayo bucai, bucai. So kita hiris untuk jadikan hiasan. Sayur ni lah. Tengok neneng. Okey, dah masak dah. So kita masukkan ke dalam mangkuk. Dah siap dah kita punya ayam masak halia. Sedap tak? Tengok. Untuk masak ni senang saja bahan dia dan mudah didapati. Kalau nak cuba yang dekat rumah tu boleh cuba. Okay, jangan lupa like, comment and subscribe channel Desi Tengah Moon Family. Bye.